Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama karena percakapan kita kali ini akan saya naikkan ke konten YouTube saya. Siap. Bagaimana ini? Bagaimana? Oke, siap. Selamat pagi, nggih. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Oh, malam. Saiki malam toh? Apa? Saiki malam apa pagi, nggih? Masih gelap, Mbak. Masih gelap. Nggih, ngeten-ngeten. Iya, dibilang Yus mungkin banyak ceritanya nggih, lek maksudnya ikut orang Hong Kong itu keras. Wah. Oke. Siap. Dulu pernah di Taiwan kan jaga nenek mungkin udah ngerasain nggak seperti ini gitu loh. Oh. Terus orangnya cengeng kesini kayaknya udah nggak betah ini, tapi ya berusaha nggak nyusahin orang di rumah, jadinya udahlah selesai potongan dulu. Tapi dari awal perjanjian saya dengan majikan, potongan kan bayarnya ke majikan. Nggak sama ini, nggak sama orang PT. Oke. Okay. Jadi benar-benar fokus sampai 6 bulan. Terus juga gini mas, dulu kan perjanjiannya juga zero cost katanya. Dari agensi bilangnya zero cost, sampai sini tetap suruh bayar, ya udah nggak apa-apa lah. Zero cost mungkin ya cuman ini aja lah gitu ya. Zero cost cuma iming-iming. Ya, potongan 6 bulan, terus alhamdulillah bulan ini kan selesai. Siap, terus? Nah, terus aku bilang minta izin mau pulang sama majikan, terus beliau juga kenapa mau pulang, tanya gitu. Disuruh pulang sama ibuku, aku harus nungguin ibuku, terus ya udah. Tapi bisa nggak minta waktu 2 bulan, 3 bulan, aku mau nyari pembantu baru apa gimana, ya udah oke, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Cuman kemarin paspor kan dibawa sama beliau tuh mas, nggak dibawa sama aku paspornya. Terus? Aku juga bilang sama agensi kalau misalnya aku mau perpanjang, ya nggak tahu lah kalau di rumah aku pengen balik lagi, tapi ya mau saya perpanjang karena katanya sekarang kan 10 tahun toh. Siap. Kalau di Indonesia kan bikin paspor juga susah ya, mahal juga. Siap. Terus apa kata beliau, bilangnya ngapain kamu mau bikin paspor wong, apa namanya, kamu pulang kok malah boros-borosin duit gitu. Ya udahlah, daripada dia apa marah-marah terus, jadinya ya udah saya nurutin aja. Terus sekarang ini yang paspor saya bulan 8 bulan 9 tanggal 20 habis. Itu kira-kira saya pulangnya bisa bulan berapa, Mas? Yang sampean tulis tadi kan sampean bulan 9 habis. Iya, tanggal 20-an. Sampean mau pulang bulan 8. Ngabisin potongan. Jadi sampean ngabisin potongan terus habis itu majikan masih nambah extend sampean untuk ganti CC baru apa tetap sampean maksa pulang? Aku ini nambah ini kan bulan ini habis potongan. Aku nambah sampai bulan 8 gitu. Dia okay. Nambahnya sampai bulan 8. Oke. Okay. Dia nunggu CC baru gitu. Wong majikan aja masih meminta sampean suruh nunggu CC baru loh. Ya itu loh. Kalau beliau bisa berubah sih enggak apa-apa. Bisa. Aku cengeng banget. Bisa. Aduh, ya Allah. Kalau sampean bertanya ke saya, bisa berubah? Bisa. Sekarang gini loh, indikasinya dia ngomong sama sampean, tunggu aku dapat CC baru ya, baru kamu boleh pergi. Ini kan orangnya memang sudah butuh. Cuman sampean aja yang tidak terbiasa dengan karakternya orang Hong Kong. Oke, kita bicara ini dulu. Tapi saya bicara solusi dulu pertanyaan sampean tadi. Habis itu baru dibahas itu. Karena menurut saya yang jauh lebih penting itu sebenarnya bukan paspornya. Jauh lebih penting adalah menata psikis sampean menghadapi majikan yang seperti ini. Sebenarnya itu yang jauh lebih penting menurut saya. Tapi karena pertanyaan sampean adalah tadi paspor, kita jawab dulu dari paspor. Oke. Dari paspor kan pastinya kurang 1 bulan. Itu kalau beli tiket sampean pasti enggak bisa karena masa berlaku tiket harus 6 bulan, paspor 6 bulan. Jadi solusinya adalah kita minta SPLP atau kita ngajuin renew paspor ya. Kita ngajukan renew paspor mulai dari sekarang aja dicoba ya. Karena paspor sampean kan habis sedangkan kontrak sampean kan masih jalan. Otomatis ya, sama yang coba renew dulu. Renew dulu ke KJRI ya, booking. Sinyalnya susah banget. Halo? Halo Mas, halo. Masih. Suara saya kedengeran enggak? Kedengeran. Jelas kok.
Jadi sampean coba renew paspor, ya kan? Booking ke KJRI. Kalau oke, sampean berangkat. Ya, kalau oke sampean berangkat. Kalau enggak oke, sampean coba juga berangkat. Ya kan? Jadi dua hal itu kita coba bareng-bareng. Kalau majikan bilang bahwa kamu mau pulang enggak usah nambah-nambahin bikin duit, bukan. Ini adalah umur saya. Ini adalah nyawa saya. Paspor nyawa saya untuk bisa ke luar negeri dan stay ada di sini. Jadi saya cuma minta waktu untuk kamu kasih izin untuk saya renew paspor ke Yanelin Sikun. Oke? Oke, siap. Jadi jawabannya itu, coba. Kalau alternatif pertama sampean renew ditolak, kemudian sampean datang ditolak, akhirnya sampean nanti kalau udah mau pulang minta SPLP. Bisa dipahami nggak? Oh, SPLP bisa. SPLP itu alternatif yang terakhir. Alternatif yang terakhir ketika sampean nggak bisa renew, sampean datang sendiri booking yo, datang walk in langsung datang juga ditolak, terakhir adalah SPLP. Karena khawatirnya adalah nanti sampean beli tiket tapi masa berlaku paspor sampean kurang 1 bulan, kadang ada tiket yang mau ngasih, kadang ada yang nggak. Adalah karena peraturan internasional adalah paspor masa berlaku tidak boleh kurang dari 6 bulan untuk bisa terbang. Bisa dipahami nggak? Nah, itu peraturan bisa. Itu peraturan internasional, bukan peraturan negara atau bangsa, tapi peraturan internasional. Jadi menurut saya KJRI pasti akan bantu, sampean pasti akan di-renew. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan sampean. Sudah clear? Sudah bisa dipahami? Oke, bisa. Berarti itu. Nah, sekarang kita menata psikis. Jadi ini penting. Walaupun menurut sampean, sampean tetap milih mulih, sampean tetap milih cengeng, bagi saya ingin nyampein sesuatu buat sampean. 95% teman-teman yang datang ke Hong Kong itu sama seperti sampean. 95%. Selama majikan itu tidak melakukan kekerasan secara fisik, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, sampean naikkan, sampean turunkan, sampean belokkan, kiri, kanan, atas, bawah, didukno, diunggahno, dienggokno ngiwo, dienggokno nengen, maju, mundur, sampean pikirkan. Kalau sampean berubah pikiran, segera kasih tahu sama majikan. Oke, aku stay. Aku masih kerja sama kamu. Tapi boleh nggak aku punya sesuatu? Kalau ngomong jangan keras-keras atau sesuatu keberatan, sampean sampaikan ke mereka. Selama itu bukan masalah pekerjaan, bukan masalah pekerjaan, mereka pasti akan toleransi. Saya bisa ngerjain semua pekerjaan di rumah ini asalkan ketika saya nggak dimarah-marahin, nggak diteriak-teriakin. Ya saya minta maaf, kalau ada yang salah sampaikan ke saya pasti akan betulin. Saya akan ngikuti, saya akan nurutin apa kata kamu. Cuman kalau lagi diteriak-teriakin, aku tuh gemetaran. Sampean ngomong kayak gitu aja. Udah pernah sih, Mas. Enggak apa-apa, coba. Beliau itu kan interview dari awal kan kita Mandarin kan. Satu rumah tuh semua oke, Mandarin semua. Cuman gini, katanya di rumah ada empat orang apa yang kita urusin kayak kasih makan gitu setiap malamnya. Ngotonya orang 89, oke lah, enggak apa-apa. Kan cuman malam aja ngasih makannya. Terus beliau menuntut saya harus bisa bahasa Hong Kong. Saya kan bilang, ya udah saya belajar pelan-pelan, tapi sekarang susahnya kayaknya itu nggak masuk-masuk loh belajar bahasa Hong Kong tuh. Udah tua paling yo. Ya enggak. Bukan udah tua. Pikiran sampean sudah menolak dulu. Tidak ada sesuatu yang nggak masuk ke otak kita ketika kita tidak menolak. Kita menerima itu. Tapi kalau kita sudah menolak apapun itu, hal baik apapun, kebaikan apapun, kalau kitanya sudah nolak itu sama aja. Jadi sekarang aku cuman bilang gini, ya oke, itu tidak akan sesuai dengan kontrak. Kalau 4 ternyata ngasih makannya sampai 8, oke, itu nggak sesuai kontrak. Tapi bagi saya sekali lagi, bertahan di Hong Kong itu bukan sesuatu yang sulit menurut saya. Tapi bagaimanapun saya ngelakonin kan sampean toh, Mbak. Aku juga nggak bisa maksa. Hampir semuanya kayak gitu. Cuman karena kita sangat tidak terbiasa dengan karakter-karakter mereka yang ngomong terlalu keras, yang harus ini benar, harus itu benar, harus nuntut. Karena mereka bayar. Mau nggak mau. Sama kalau
suatu saya pernah kerja di perusahaan Jepang juga. Aku kerja ya lumayan bayaran nih tahun 2003 itu 5 juta. Sampeyan ngerti kalau ada pegawaian sing gak bener sing salah, ora yo juragane misu-misu ngamuk-ngamuk, bengok-bengok, itu sudah makanan. Loh iya iya. Sekarang secara prinsip kita kerja sama orang ya begitu. Kalau kita gak mau dibegitukan, ya kita yang menggitukan orang. Kalau kita yang menggitukan orang kan berarti kita yang punya pekerjaan. Kita ngasih kerja buat orang. Jadi mindset itulah yang setidaknya harus ditanamkan. Tapi kembali lagi apapun itu, majikan Hongkong hampir semua bisa ditaklukkan. Cuman yang nggak bisa kita taklukkan kan natak no awak gitu. Jadi meyakinkan ke diri sampean sendiri bahwa ini hanya masalah waktu saja. Ini pun hanya sementara. Wong ngamuk iku lho ya nek kesel ya to, Mbak. Nek sampean bendino anak sampean nakal terus mbok amuki, susu kan yo pegel kate ngamuk. Susu kan dijiarno. Nah, sampean tunggu masa dijiarno. Selama majikan itu masih ngomel sama sampean, selama majikan itu masih bengoki sampean, masih marahin sampean, artinya majikan tidak membenci sampean. Kalau membenci sampean, dia nggak banyak ngomong. Sampean diajak, suruh beres-beres, diajak ke agent. Itu yang bahaya. Selama dia masih ngomong, selama dia masih ngomel-ngomel-ngomel, coba sampean logika. Artinya dia masih butuh sampean. Apalagi ini sampai ngomong, kamu stay dulu ya, sampai aku dapat CC baru. Nah, itu sudah tanda bahwa dia itu ketergantungan. Cuman kadang-kadang kita itu sudah nolak duluan. Alah wis jembek ndelok raine, wis mules ndelok raine nyambut gawe wis gak mood. Itu yang terjadi banyak sama teman-teman. Kemarin sempat ngomong, yang pertama itu udah ngomong udah enggak kuat. Sebenarnya beliau tuh orangnya diem sih Mas, enggak banyak yang ngoceh banyak enggak, cuman diem terus. Nanti kalau misalnya dia nyuruh pakai bahasa Hongkong, sedangkan saya masih sebulan dua bulan kan aku belum ngerti. Ya udah itu panci-panci dibantingin tuh meja digebrokin ya. Orangnya ketakutan dulu, terus akhirnya saya bilang sama bapak sama yang cowoknya, ya udah saya pulangin aja. Aku bilang gitu tuh Mas. Terus udah aku pulang aja, aku tuh takut kalau kayak gini terus mungkin dia ngomong sama istrinya jangan kayak gitu ya. Alhamdulillah udah nggak mukul-mukul lagi. Nah, cuma sekarang pintu yang dibantingin. Oke, terus kalau saya bilang gini sama bapak, pak dulu kan saya dari awal perjanjiannya kita bahasa Mandarin semuanya. Oke, anak-anakmu juga biasa Mandarin semua, cuman kalau saya dipaksa seperti ini saya nggak tahan, saya nggak kuat, saya bilang gitu, saya pulang aja. Terus kemarin juga saya didudukin semuanya, duduk majikan bilang sama saya baik-baik, gimana ya kalau kamu nambah 2 bulan 3 bulan dulu, kamu kan baru potongan belum punya duit. Terus alasannya seperti itu, terus bapak bilang aku mau ngambil pembantu baru lagi gitu. Ini sebenarnya gini sih Mas, majikan dulu yang di Taiwan dia mau ini aku lagi gitu loh, sebenarnya aku mau balik lagi sebenarnya nggak tahu juga gimana. Tapi beliau mau ngambil saya dulu kan saya di Taiwan 6 tahun, terus beliau sekarang kan dulu saya jaga nenek, neneknya udah nggak ada, sekarang kakeknya yang udah nggak bisa jalan. Okay. Terus kemarin sempat telepon sama saya, gimana kalau kamu balik lagi, kan cuma sama mbah cowok aja sih di situ, karena majikan di Amerika semua. Terus saya bilang, saya pikir-pikir dulu, kebetulan di sini kayaknya nggak betah gitu, aduh keras banget. Apakah saya harus balik lagi ke Taiwan? Kenapa saya nyoba ke Hong Kong? Katanya sih bukan ngomongnya enak, sebenarnya udah tahu lah kalau Hong Kong itu keras, katanya gini-gini. Cuman prosesnya lebih cepat, kemarin saya 3 bulan alhamdulillah di PT terus bisa terbang. Kalau di Taiwan kan lama tuh Mas prosesnya, hampir setahunan. Jadinya yaudah kesini dulu gitu. Nah makanya ngebet ini pengen pulang ya seperti itu. Tapi okay, ya nggak tahu Mas, karena suaminya disuruh pulang aja dari awal berangkat kesini udah nggak boleh ya kayak gini akhirnya ya. Ya wis gak ada masalah. Jadi kayak gitu tadi untuk urusan paspor yang okay, masalah ini kita skip. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan masalah paspor ABCD bla 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 bla. Oke. Satu lagi Mas, terus sudah nanti. Gini, maksudnya kalau benar-benar pulang, benar-benar saya bisa pulang, apa nanti saya harus renew dulu? Itu hak saya gimana Mas, kayak seperti tiket tetap majikan yang beliin? Ya dong. Uang 100 terus tiket pesawat dari Hong Kong ke Indonesia. Terus karena sampean lebih dari 6 bulan ada beberapa hari cuti, ada hitungannya beberapa hari sih, saya nggak tahu. Kalau 2 tahun kan 14 hari, kalau
8 bulan itu berapa, ada hitungannya sendiri. Itu tapi ya itu tidak terlalu urgent. Intinya seperti itu aja. Yang jelas uang tiket sampean, kemudian bukan uang tiket, tiket ya, bukan uang tiket, tiket dan 100 ongkos ke bandara. Bis. Iya, beliau juga udah nanti katanya mau dipesenin Mas di bulan 6. Jangan bulan ini ya kamu pulangnya, tiketnya mahal banget. Ya udahlah enggak apa-apa gua bilang gitu. Nanti bulan 6 tak pesenin gitu. Cuman makanya aku mau tanya sama Mas Andro kan, kok dia pesennya bulan 6 sedangkan saya enggak dibolehin renew paspor. Nanti dia jatuhnya ke bulan 8. Sedangkan misalnya akhir bulan 8 saya keluar dari sini takutnya bermasalah karena bulan 9 kan udah habis gitu loh, Mas. Kan saya tadi bilang sampean coba renew, sampean coba renew dulu. Alternatif pertama renew dulu. Alternatif kedua sampean datang langsung ke KJRI. Kalau renew enggak dapat, datang ke KJRI. Kalau enggak datang, akhirnya ya endingnya ya sudah, paspor itu kasihkan buat majikan buat beli. Kalau ternyata nanti bilang habis itu sudah dibeliin tiket, sudah mau terbang, sampean ke KJRI dulu. Ya, ke KJRI dulu. Oke, siap. Jadi apakah saya akan bermasalah dalam penerbangan kali ini? Wong KJRI tanya ke bagian biro informasi dan pusatnya. Ada keperluan apa, Mbak? Saya nanya, paspor saya kurang begini, bagaimana gitu loh. Ada masalah enggak kalau di bandara ada masalah, dan usahakan rekam. Usahakan direkam. Jadi pernyataan dia yang akan kita naikkan. Kalau ternyata dia bilang enggak ada masalah, kemudian di bandara sampai dipermasalahkan, kita naikkan. Sekarang oke, siap. Ya, alternatif pertama dulu ya. Alternatif pertama, alternatif kedua, dan terakhir adalah alternatif ketiga. Oke? Oke, siap. Oke, terima kasih. Yo, terima kasih banyak sudah membantu. Siap. Oke, gitu aja, Mbak ya. Sehat terus sih, Mas. Oke, siap. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Ex-Taiwan. Ternyata diiming-imingi lagi sama majikannya yang di Taiwan. Karena sudah nyaman. Jadi zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Wah, ini masalahnya sebenarnya. Jadi seperti itu, dia sudah nyadari, tapi ya apapun juga suaminya juga nyuruh pulang. Ya, piye sih jenenge suami. Apa ya bisa ditinggal lama-lama. Gitu saja dari saya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.